Berikut adalah hasil pertandingan babak 16 besar di turnamen BWF Bahrain International Challenge 2022 yang berlangsung pada hari Kamis 1 Desember 2022. Sebelum lanjut, like, komen, dan subscribe atas spot untuk mendapatkan info-info olahraga. Hasil pertandingan untuk wakil Indonesia di sektor tunggal putra, Muhammad Reza Al-Fajri berhasil lolos ke babak perempat final setelah mengalahkan wakil Cina Taipei, Lu Qianhu. Reza menang dengan skor 16-21, 21-19, dan 21-13. Inilah hasil selengkapnya babak 16 besar Bahrain International Challenge 2022. It's plain to see.